Penduduk berhampiran tapak pelupusan sampah Kampung Kok Bedulah Tumpat, Kelantan bimbang risiko kesihatan mereka berikutan kebakaran di kawasan berkenaan sejak 13 hari lalu masih mengeluarkan asap tebal. Kawasan kebakaran dilaporkan melibatkan keluasan lebih 12 hektar. Menurut penduduk, kebakaran ini bukan kali pertama berlaku, malah setiap tahun pada musim kemarau ia akan terjadi. Jadi saya harap pihak tertentu dapat mengatasi sebaiknya sebab terlalu lama dah, 2 minggu dah. Walaupun pun ada sakit tekak, sesema, demam, batuk semua. Jadi saya harap cari jalan yang terbaik untuk mengatasi masalah ni. Oh, kesihatan tak selesa lah. Nak tidur malam, batuk apa semua ada lah. Anak-anak pun batuk. Jadi, kita memang lama dah benda ni ke. Banyak tahun dah benda ni. Kalau boleh pihak kaji pun kena ambil tindak ke lah lagu mana tak. Lagu tu lah. Memang batuk tu bila kata pikap beromo tu batuk belakang tadi 2-3 minggu ni. Sementara itu, menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Pengkalan Kubur, Penolong Penguasa Bomba Raja Arisan Raja Ismail, pihaknya sudah bertungkus lumus memadam kebakaran timbunan sampah itu sejak menerima laporan pada 19 Februari lalu. Jadi kita bagi kepada beberapa sektor. Sekarang ini kita sektor A kita telah selesai buat pemadaman. Sekarang ini kita cuba attack di sektor B. Sektor C sekarang ini pun dah mula terbakar. Begitu dengan sektor D, api dah naik. Jadi sekarang ini kita attack, kita turun api sekarang ini. Kita tak boleh nak sekat api, sekarang ini kita kena turun dia. Beliau ditemui pemberita di program Gotong Royong Bersepadu Pengoperasian Pemadaman Kebakaran di tapak pelupusan sampah berkenaan. Berikutan kejadian itu, seramai 12 keluarga yang tinggal berhampiran kawasan terbabit telah dipindahkan ke rumah penginapan Majlis Daerah di Pantai Sri Tujuh.